saya sudah di samping mobil Toyota Avanza. Benar, ini bagi ya. Kali ini saya tidak ingin mereview full untuk unit ini karena mungkin unit ini sudah bertahun-tahun di Indonesia dan mungkin sudah banyak yang sudah mencobain mobil ini ya. Kali ini saya ingin menjawab 10 pertanyaan yang masuk via email saya, kemudian via WA ataupun via YouTube ya. Mungkin bisa membantu kendala-kendala agan-agan semua yang mungkin ada rencana mau beli mobil baru atau mobil pertama kali untuk keluarga agan-agan semuanya. Untuk lebih lanjut, simak terus ya. Oke, kita lanjut untuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berapa sih panjang dan lebar unit Avanza ini? Untuk panjangnya dia 4 meter 190 ya. Kemudian untuk lebarnya dia 1 meter 660. So, pastikan untuk garasi rumahnya dibuka dahulu sehingga kita beli mobil ini, mobil sampai rumah jadi tidak perlu untuk renovasi garasi rumah ini ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, berapa inci untuk velg Avanza ini? Untuk Avanza dari tipe E sampai tipe Veloz, standarnya dia velg 14 ya. Jadi ada pertanyaan, bisa nggak di upgrade untuk velgnya? Bisa. Jadi untuk mobil-mobil baru, biasanya sih dikasih space upgrade velg sampai 2 inci. Jadi ketika Avanza ini velgnya 14 inci, bisa di upgrade sampai 17. Untuk selebihnya, sepertinya nggak recommended ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana sih atau berapa sih konsumsi bahan bakar unit Avanza ini? Untuk unit Avanza ini, standarnya sih dia 1:15, bahkan bisa sampai 17 ya. Tergantung pengendaranya, jadi ketika cara ngegasnya dia konstan, bahkan bisa lebih dari 17 ya. So, jika untuk mobil sehari-hari atau untuk mobil mobilisasi perusahaan, ini sangat cocok karena sangat irit. Sehingga untuk pengeluaran BBM, benar-benar sangat irit dan tidak perlu diragukan lagi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan keempat. Apa sih varian dari Toyota Avanza ini? Oke, untuk varian dari Avanza ini, dia ada tipe G yang paling rendah dan paling atas itu Veloz ya. Veloz tertinggi itu yang tipe 1,5. Dimana macam variannya itu ada Matic dan manual. Kemudian untuk pertanyaan kelima, sistem penggerak roda Avanza apa ya? Untuk sistem penggerak roda Avanza ini dia penggerak roda belakang ya. Jadi tidak buat naik karena dia penggerak roda belakang sehingga dia lebih powerful dibandingkan untuk penggerak roda depan. Lanjut lagi ke pertanyaan ke-6, harga jual kembali dan spare part gimana ya? Untuk harga jual kembali tidak usah takut karena tipe G atau Veloz ini, apalagi Avanza ini sudah sangat merakyat di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga untuk jual kembali dipastikan nantinya tetap stabil dan kalau pun ada penurunan sudah pasti ya, karena mobil baru yang second itu sudah pasti penurunan. Cuman untuk penurunannya dia masih worth it dan pasarannya masih bagus di mobil low MPV sekelasnya. Lanjut untuk pertanyaan ke-7, apakah Toyota Avanza tersedia dalam pilihan transmisi otomatis? Yap, betul sekali, dari tipe E sampai tipe tertinggi di mana masing-masing itu ada yang manual, ada yang matic. Jadi untuk keperluan bisa disesuaikan dengan keinginan ya, matic, manual, bebas. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah Toyota Avanza tersedia dalam opsi mesin diesel? Untuk saat ini, untuk unit Avanza sementara hanya terdapat di BBM atau di opsi mesin bensin yang misalnya belum, jadi untuk misalnya itu mulainya dari Nova ke atas, jadi sehingga pas ke belum, Avanza datang belum, jadi startingnya dari Nova, Fortuna dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan ke-9, apakah audio untuk tipe Avanza G automatic ini udah touchscreen? Terus sekali untuk unit Avanza tipe G 2020 ini udah touchscreen ya, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya belum touchscreen, dia masih manual. Kemudian ini untuk yang tipe G 2020 ini untuk AC-nya juga udah digital ya, jadi sangat lebih bagus, sangat modern sekali ya. Jadi beda dengan tipe T
sebelumnya. Jadi bapak dan ibu jika punya anak agar lebih have fun di dalam mobil, tidak perlu ganti untuk audionya. Unit Avanza 2021 ya. Lanjut pertanyaan terakhir, apa saja warna yang tersedia untuk Toyota Avanza? Untuk warna yang tersedia dia ada hitam, putih, silver, grey, merah, kemudian ada lagi biru sama biru ya terakhir. Cuma untuk referensi dari saya, masukan dari saya, jika bapak ibu pengen harga jual kembali atau nanti ketika bosan mau dijual, rekomendasi saya ambillah yang warna putih, hitam atau silver ya, karena untuk warna-warna tersebut di pasaran sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Terakhir saya ingin membacakan bukan pertanyaan tapi gosip sih, gosip yang banyak di beredar di internet ya. Apakah Avanza 2020 masih laku? Yang pasti akan saya jawab dengan pasti ya. Untuk Avanza 2020 itu masih sangat laku sekali ya. Untuk di Toyota aja dia infonya masih sebagai tulang punggung penjualan di Toyota ya. Jadi ketika ada gosip-gosip seperti itu tidak perlu ragu untuk membeli Avanza ini ya, karena sudah dijamin semuanya dan sudah bertahun-tahun untuk unit ini sangat teruji di kalangan masyarakat Indonesia. Demikian untuk sesi tanya jawab kali ini. Semoga jawaban-jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan atau keraguan bapak untuk semua yang mungkin ada rencana pembelian atau pengambilan unit Toyota Avanza 2020. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya subscribe, like dan komen untuk kemajuan channel PI Project berikut. Saya ucapkan terima kasih semuanya dan salam luar biasa.